Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ini kelas 3 A ya? Betul, Bapak. Oh, aduh, kemarin ini kalian nilai tesnya jeblok-jeblok semua. Cuman ada beberapa orang yang lulus. Nanti kalau udah pertemuannya lanjut lagi ya, presentasinya lanjutin kelompok Baik, selanjutnya. Pak. Dengan lancar. Ya, masing. Ya, cukup. Sudah selesai. Sekarang, ini kok yang hadir cuma 4 orang. Ya, itu. Ya, Pak. Tadi. Ya. Tadi. Dani sakit katanya, Pak. Oh, harus ada surat ya, Bapak. Kalau enggak, ini chat Bapak. Kalau enggak bisa. Man, barusan Eman itu di warung, Pak, sama Siti. Anak-anak teh bukannya lagi corona gini, diam di rumah. Kalian tetap ini ya, supaya di rumah kan? Ya kan, tadi kan rumahnya dekat sama Dimas, Pak. Ya itulah, tadi lagi di warung. Rupa sama Dimas juga. Nanti kasih tahu lagi ya, Mas. Ya, Pak. Sekarang, ya. Sekarang materi kali ini Bapak mau asyik memberi pemahaman kepada kalian tentang sepak takraw, yaitu materinya sepak sila. Sebelumnya ada yang udah pernah ini enggak, ada atlet ini enggak? Maaf Pak, sinyalnya jelek Pak. Saya hotspot Pak. Jadi maklum ya, Pak. Mas, kayaknya akhir tahun ini. Enggak Pak, bukan. Saya bukan atlet takraw Pak, bukan. Tio Pak. Sekarang nanti Bapak pertunjukin materi tentang sila. Kalian bisa mempelajari ini materinya. Nanti kalau buat lebih lanjut, nanti kan saya Bapak share linknya ke grup kelas ya. Nih, Bapak akan ngasih contoh dulu sama kalian. Ada nggak materinya? Ada. Halo. Ada Pak. Ada. Ya. Nah, seperti ini. Naonan, oh ya. Nah, posisi kaki ya. Itu sama seperti kita menjagling bola, sepak dalam permainan sepak bola ya. Menendang kaki dalam, menggunakan kaki bagian dalam. Nah, ini materi dasar. Iris. Yang hujan kita tarik. Nah, seperti itu. Diusahakan pada saat bola ketinggiannya lumayan tinggi gitu, lebih dari dada malah. Nah, ini latihan basic seperti ini, kalian bisa dilakukan di rumah. Kan udah punya masing-masing kan? Siap, sudah. Nanti Pak tugaskan sama kalian.
kalian membuat video seperti ini buat latihan kalian. Biar kalian lancar dalam latihannya ya. Oke. Ya, ini videonya bisa kalian pelajari nanti. Bapak kasih ke grup kelas ya. Ya, paling seperti itu pertemuan kali ini. Kali ini Bapak harapkan nanti tugasnya kalian membuat video seperti tadi, bagaimana cara kalian belajar tentang sepak takraw itu. Paling lambat nanti kalian kumpulkan di grup kelas besok pagi ya, bisa? Siap, bisa. Jam 7 lah. Siap, bisa. Siap, bisa, Pak. Ya, nanti di grup kalau ada info yang kalian kurang paham atau yang ditanyakan gitu ya, bisa sharing sama Bapak. Baik, mungkin pelajaran hari ini cukup sekian, nggak akan lama-lama. Mungkin kalian juga takut boros kuota ataupun ada mata pelajaran lain. Setelah ini pelajaran apa? Dimas, pelajaran apa sekarang? Habis ini? Pelajaran sosiologi, Pak. Oh, ya udah. Pak Bambang, lanjut juga Pak sosiologi. Iya, ya. Betul, Pak. Ya, nanti aja ya kalau ada informasi yang kurang paham, chat Bapak aja di grup ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Oh iya, untuk absen nanti isi link yang Bapak share di ini ya. Di ini nih, di kolom chat ya. Baik, Pak. Oh iya, Pak, siap. Sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Jangan ya, yang enggak masuk jangan dikasih ya. Dah. Ya, Pak. Siap. Ya udah. Terima kasih kalian sudah menyempatkan waktunya. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.